Iya, atau matai. Iya. Bilang apa, Ibu? Atau bo, anan apa, Bu? Atau bo, wet, emang. Atau nonton bo, apa ya, teh? Teh. Oke, ngapain? Tiang anak. Iya, nak, agak-agak. Tiang ngomawat. Tidaknya. Kayak mana? Nah, jadi ini dia untuk belanjaan sayur-sayurnya, cuman segini. Kalau untuk bawang, tomat, kentang saya nggak beli karena masih ada ya. Ini bawang-bawangan. Ternyata bawang bombay masih ada satu ya. Di kulkas juga ada satu. Ini telur juga kemarin beli sepapan 42.000. Sekarang saya mau bongkar untuk yang ikan-ikannya ya. Di sini ada ayam 2 kilo 50.000 ya, ayam kecil. Oke, kita mau bongkar dulu. Ini tuh kelapa ya, tadi beli satu 5.000 tapi minta pisahin yang putihnya. Nih. Siapa tahu mau bikin kue ya kan. Udah 2 minggu enggak beli kelapa. Kemudian di sini ada ikan gurami. Gurami sekilonya 35 ya. Dapat 4 ekor. Kemudian di sini ada tongkol sisik sekilonya 30. Lalu ini ikan sungai entah apa namanya. Nih 20.000. Sekilo lebih ya, 20.000. Ya, ikan tongkol setengah kilo, ini tongkol biasa bukan tongkol sisik ya, 10.000. Nah, jadi ini ikannya enggak dibersihin ya, tadi langsung dibungkus saja. Nah, jadi ikannya nih mau dibakar, saya belah punggung aja ya. Ini ikan apa namanya nggak tahu, entah ikan lampam. Kalau di kampung dulu tahu semua namanya ya. Nah, jadi ini dia. Bismillah. Udah kebelah satu lagi. Jadi seperti ini. Nah, eeknya nih taruh sini nih. Airnya nanti buat apa? Siram bunga. Isinya buat ditanam di tanaman. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga beresin ikannya. Saya mau langsung masak aja lagi ya, Mak. Jadi totalnya nih belanja 220.000, nggak nyampe ya, sekalian lah untuk parkir sisanya. Oke, kita mau lanjut masak, mau bakar ikan dulu. Ini udah semuanya dimasukin ke kulkas ya. Kelapa harus di lantainya. Kemudian di sini ada tempe, cabai, pokoknya. Kita mau bikin ini, mau digoreng aja jadinya. Kemudian toge ditumis pakai sawi putih, belum dicuci ya. Kemudian ini cabai rawitnya dikit aja karena pedas, saya tambahkan tomat sama bawang merah aja. Oke, udah. Thank you.
Jadi ini cabenya cuman apa ya, dikasih bawang merah sama tomat mau dihalusin. Nah, jadi ini tuh langsung digoreng aja ya cabenya. Coba sekarang cobain cabai rawit kesukaan emak-emak ya. Daerah mana sih ini cabai rawit Jawa ya? Nah, kalau di Riau biasanya kan nggak pakai cabai rawit ini, pakai cabai merah keriting. Sekarang coba beralih. Apa benar pedas? Dari aromanya sih pedas ya. Pedas. Kasih gula biar manis, daripada yang makan ngamuk nanti kepedasannya. Pedas, tak jadi makan. Udah pakai tomat. Nah, ini ada cabai goreng sisa kemarin, nanti mau saya gabung aja ya. Untuk daerah takut rawitnya pedas banget, nanti nggak bisa makan. Dari mau bakar ikan jadi ikan goreng. Wow, bisa irit nih cabai rawit apa ya Jawa. Nggak ada ikan teri, habis, lupa beli. Kasih garam. Alhamdulillah, akhirnya selesai ya masa hari ini. Ini untuk Diara, takut ya cabai rawitnya pedas banget, nanti dia nggak bisa makan. Nah, ini dia tumis sawi putih campur toge, dan buahnya ada salak sama bengkong. Piringnya masih berantakan. Oke deh, kita mau makan dulu ya. Stay tune. Kak Della makan tambah kecap. Nggak pedas. Nggak kok manis. Nah, ini tuh pengen makan apa ya? Udah lama nggak makan apa nih? Bengkuang. Ngupasnya enak ya. Mudah. Satu ikatnya 5.000, isi 6 gitu deh. Dulu rajin banget beli bengkong. Nah, jadi ini tuh ada apa, singkong kemarin yang waktu kapan lah tuh ya, saya parut blender waktu bikin apa lah ya, bikin lepat. Nah, ini sisanya tuh saya simpan di freezer, dan sekarang ini tuh udah cair, saya mau bikin kue talam lah ya. Ini loyangnya mau saya kasih margarin dulu biar nanti nggak lengket. Saya tambah gula putih biar apa manisnya tuh tajam ya. Dan
lanjut nunggu apa kuenya matang, kita mau kasih apa ini dulu ya. Api aja anak-anak, api anak-anak awak. Api bunda nak bawa? Anin. Siapa mau bawa? Anin. Anin? Ya. Api atuk, atuknya anak-anak. Bunda bawa. Tahu amu-amu-amu-amu-amu. Dan akhirnya selesai. Kelapanya dikasih apa aja? Dikasih garam sedikit supaya gurih. Ini masih apa ngurus tanaman di luar. Kering airnya, untung Kak Della lihat. Ya kan, Kak? Dan akhirnya selesai ya cemilan hari ini. Dan ini sayur yang saya dapati, ada apa, pucuk ubi, pucuk kates, bunga kates, nah, bunga pepaya. Oke, terima kasih ya mak udah nonton sampai selesai. Moga videonya bermanfaat, menghibur dan adalah informasi yang bisa mak ambil ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye. Nyam, 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 nyam.